Jadi jangan kita munculkan. Kalau tidak nanti muncul wali itu lebih agung dibandingkan Nabi. Dia akan terjerumus ke dalam keburukan padahal dia tidak menyadarinya. وَبِذِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. Ada hitam supaya jelas warna putih, ada putih supaya jelas warna hitam. Maka tadi dalam salat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Allah tegaskan jalan itu ghairil maghdub, bukan jalan orang yang menyeleweng, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan ad-dallin, jalan yang sesat yang engkau murkai. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. An-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil khairi fayamalu bihi. Orang-orang datang kepada baginda Rasul, kata Hudzaifah ibnul Yaman, bertanya tentang kebaikan supaya mereka bisa beramal. Wa innama as'aluhu anisy-syarri makhafatan an aqa'a fihi. Sedangkan aku mendatangi baginda Rasul itu bertanya tentang keburukan, tentang fitnah, tentang keburukan, apa yang akan diyakini, apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang di zaman-zaman fitnah. Makhafatan an aqa'a fi. Karena aku khawatir kalau aku tidak bisa membedakan mana yang khair, mana yang baik dan mana yang buruk, bisa terjerumus ke dalam keburukan kita tidak menyadari. Ini jemaah rahimakumullah, tanpa berlebihan dari judul yang tadi disebutkan di mukaddimah, penjelasan akidah-akidah menyeleweng dan sebagainya, kita pembahasan kita sekte sufi ya. Berbicara tentang sufisme, pemikirannya, tokoh-tokohnya, gerakannya, akidahnya, pemikiran dan lain sebagainya. Jemaah yang berbahagia, terakhir pembahasan kita, kita sudah berbicara tentang asal muasal kemunculan dari sufiyah. Kita juga berbicara tentang ma'akhidul ilmi ataupun masadir at-talaqqi, sumber keilmuan mereka dan apa yang membedakan mereka itu dengan kita. Ini yang paling inti sebenarnya, sumber keilmuan. Kalau sumber keilmuan yang mereka yakini sudah berbeda dengan kita, hasil produk keilmuan juga akan berbeda. Produk akidahnya berbeda, produk pemikiran dan ibadahnya juga berbeda. Terakhir kali kita membahas tentang salah satu sumber keilmuan yang mereka yakini kebenarannya dan masih ada, Al-Kashf. Allah singkapkan tabir keilmuannya Allah kepada mereka tanpa perantara. Mereka hadirkan dalam pembahasan ini kisah yang selalu dijadikan argumen pertama, hujah pertama, itu kisah Nabiullah Khidir alaihi salam. Siapapun namanya, walaupun tidak disebutkan dalam riwayat yang sahih, tapi kita membuat ini, sosok itu kita namakan dengan Khidir. Sosok ini sangat penting. Jadi kalau kita membuka, saya coba membuka risalah Khusyairi, Imam Al-Khusyairi, itu Tabaqat As-Sufiyah, menjelaskan tentang para ulama Sufiyah. Anda hampir kebanyakan mereka, anda dapatkan mereka pernah menjumpai Khidir. Ibrahim Ibn Adam pernah menjumpai Khidir. Abu Yazid Al-Bustami pernah diilhamkan oleh Khidir. Ibn Arabi pernah menjumpai Khidir. Sosok ini penting karena akidahnya, pemikirannya, nanti semua proses kasyifnya dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti saya jelaskan sebelumnya, firman Allah fawajada abdan min ibadina dalam surat Al-Kahfi. Maka keduanya, Musa alaihi salam dengan pembantunya, menemukan satu hamba dari hamba kami. Alamnahu min ladunna ilma, yang kami ajarkan. Atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma, yang kami berikan rahmat, kasih sayang kami kepadanya, dan kami ajarkan dari sisi kami, min ladunna ilma, keilmuan. Ini yang melahirkan satu cabang ilmu yang bernama ilmu al-laduni. Jadi ada proses ilmu laduni itu bisa didapatkan tanpa harus ada wasitah, tanpa harus ada perantara, dan tidak butuh ulfah mujahadah. Kita nuntut ilmu luar biasa lelah, para ulama harus berikhlas, tapi ada satu model keilmuan anda bisa dapatkan tanpa lelah dan tanpa harus berusaha dengan maksimal, itu ilmu al-laduni.
Maka menghadirkan sosok Khidir itu penting. Khidir penting. Mereka membuat satu keyakinan, Khidir itu harus kita yakini sebagai sosok wali, jangan kita yakini sebagai sosok nabi. Saya menariknya kalau kita buka ini perselisihan para ulama ahlu sunnah, rupanya kita juga masih berselisih Khidir itu nabi atau cuma hamba soleh yang Allah ilhamkan. Sepatutnya kalau suara saya terdengar kepada para ulama terdahulu, saran saya itu jangan dibuat perselisihan lagi. Khidir itu nabi dan harga mati. Kalau tidak, kita sudah membuka celah syubhat yang luar biasa. Kali ini kita akan berbicara tentang wali. Wali, sosok Khidir itu dijadikan sebagai sosok wali. Anda bisa membayangkan ketika Khidir yang kisahnya dengan Musa, keajaiban-keajaiban itu justru lahir dari lisannya Khidir, bukan dari lisan Musa. Kesalahan, ketidaksabaran, kekurangan itu semuanya lahir dari lisannya Musa, Rasul dan Nabi. Kalau Anda yakin Khidir itu wali, tentunya kita akan menghadirkan dalam kisah tersebut wali lebih unggul dibandingkan Nabi. Nabi harus belajar kepada wali. Ini berbahaya. Maka jangan buka celah. Khidir nabi, harga mati. Itu sesuai dengan firman Allah. Alamnahu atainahu rahmatan min indina. Hamba yang kami berikan rahmat dari sisi kami. Kalau Anda mau menafsirkan rahmat itu apa, buka surat Az-Zukhruf. Jadi nyata di dalam surat Az-Zukhruf, rupanya fahum yaqsimuna rahmata rabbih. Orang Quraisy itu mengatakan, kenapa Nabi tidak diutus saja dari pemuka-pemuka kabilah Taif? Kenapa dari kami dan bukan sosok pemuka di Quraisy? Kenapa muncul Nabi dari sini, bukan dari sana? Di sana orang-orang hebat. Allah membantah mereka mengatakan, fahum yaqsimuna rahmata rabbih. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Rahmat di sini artinya kenabian. Rahmat dalam surat Al-Kahfi itu artinya nabi. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan rahmat kami, kami berikan rahmat nubuwah. Itu bukan rahmat wilayah. Jangan buka celah di sini. Karena hari ini kita akan berbicara tentang wali, itu sumbernya semuanya dari kisah Khidir. Jadi jangan buka celah. Perhatikan kisah selanjutnya. Wa ma fa'altuhu an amri. Khidir mengatakan kepada Musa, nanti rujuk kembali referensi kita malam ini itu surat Al-Kahfi, kisah Musa dan Khidir. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan apa yang aku lakukan tadi, itu bukan aku lakukan karena kehendakku sendiri. Ini artinya ada tuntunan Allah untuk apa yang dilakukan oleh Khidir dan itu wahyu. Ini harus kita sepakati. Jadi jangan kita munculkan. Kalau tidak nanti muncul wali itu lebih agung dibandingkan nabi. Ini berbahaya. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.